Iya, sama-sama. Yuk, ada yang belum? Boleh, nih. Wow, ada yang belum lagi nggak? Nih. Sini aja. Ya, oke, bosnya kita langsung datang itu. Ada orang baik yang mau kita bantu, yuk. Ya, bosku. Ini bapaknya kita lihat ya. Pak, Pak. Saya mahasiswa, Pak. Mau research. Jadi saya itu mau ngobrol-ngobrol karena ada tugas sekolahan. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak ada warung ya? Pengen sambil makan deh. Bapak jalan dari jam berapa? Setiap hari? Rumahnya di mana? Bintaro. Oh, Bintaro. Udah berapa tahun jualan kayak gini, Pak? Dari tahun 90. Dari tahun 90-an. Bapak orang mana asli Jakarta? Sini, Pak. Duduk sini, Pak. Pak, tukang es sini, Pak. Punten, Pak. Pak, udah makan siang? Makan siang. Pas, Mas. Minta dua, ya. Silakan diminum, Pak. Minum dulu. Jadi berangkat dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau kerja? Sampai jam? Pulang? Pulang kadang sampai rumah mati. Jam 12 kadang-kadang istirahat aja. Udah jam makan siang. Bapak udah makan belum? Nah, kalau makan, udah makan, Mas. Situ aja, yuk. Bos, yuk kita ajakin makan. Bisa duduk nggak ya? Bu, mau pesan. Bapak mau makan apa? Ah, kalau saya mah dibungkus aja lah. Kalau makan belum nanti ini. Jangan dong. Makan sedikit lah di sini. Mau ayam? Ayam, Bu. Mau apa, Pak? Ayam sama apa? Sayur tahu mau? Enggak, itu aja. Buang. Tapi sehari bisa nggak pernah nggak dapat? Pernah. Dua hari berturut-turut. Pernah? Itu kapan, ya, Pak? Kapan itu, Pak? Bulan ini? Iya, bulan-bulan ini. Hujan kali ya? Iya. Hujan? Nggak hujan. Emang lagi nggak ada yang beli aja? Nggak ada yang beli. Nawarin udah. Berarti Bapak untungnya cuma sedikit ya? Iya. Setahu. Ya. Ini aja udah 2 bulan nggak ngirim-ngirim ke kampung. Gimana ya, alhamdulillahnya? Masih. Anak udah rumah tangga semua. Suka dikasih anak nggak, Pak? Belum pernah. Belum pernah? Nah, biarin. Paling banyak per bulan ngirim ke keluarga yang pernah Bapak kirim? Enggak sebulan sekali, enggak. Kadang-kadang ya kalau seminggu ada rezeki ya 200 atau 150. Kalau ditotalin sebulan itu berapa ya? Ya kalau itu juga, kalau situasi sekarang 600 itu ya sebulan. Tapi kalau Bapak punya kayak bos gitu berarti Bapak makannya sama mereka? Enggak, makan sendiri. Makan sendiri? Makan. Cuma tinggal aja? Iya. Kemarin aja pas laku 2 hari enggak laku sama sekali ya udah kenal sama warung nasi gitu. Ngebon dulu aja, besok udah dapat duit bayar. Oh. Gitu. Bapak punya utang nggak, utangnya utang buat makan? Ya utang buat makan aja. Berapa tuh, Pak? Kalau di total ya ada 700. Berarti ngebon terus ya? Ya, saking ngebon terus kalau lagi ada. Ada, iya. Otak, berarti gitu. Berarti itu kalau 700 ribu itu berarti Bapak ngebon berapa bulan makan ya? Kira-kira itu kalau mau kalah itu 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Diirit-irit. Oh, diirit-irit ya. Susah banget ya, Pak. Nah, kalau sekarang selama masa pandemi paling banyak megang uang buat kebutuhan Bapak sendiri berapa banyak? Soalnya kadang dapat kadang nggak itu, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Iya, maksudnya udah untung misalnya 1 bulan misalnya 500 ya kadang-kadang nggak ada itu. Dah. Kita sana yuk. Makasih ya, Bu. Berapa tuh harganya, Pak, yang celengan? Bola, celengan. Hah? Oh, beli segitu? Iya, nggak ada. Coba, Pak, bawa sini, Pak. Oh, ini modelnya. Ini 65. Oh, lucu. Kita butuh apa? Ini yang itu, celengan yang atas, boleh. Pak, iya. Pak,
Celengan dua deh boleh tuh. Ntar saya mau bagi-bagi ya. Bolanya ada. Bolanya ada lagi nggak? Oh ini rafia. Iya, rafia ini ada yang besar, ada yang kecil. Oh gambar singa. Oh boleh, saya mau gambar singa satu. Nah, udah. Saya mau beli ini aja. Berarti total berapa, Pak? Udah. 254. Nih. Sisanya buat Bapak. Nih, saya tambahin lagi. Dibayar ya, dilunasin utangnya. Amin, dilunasin ya utangnya ya, Pak. Sehat-sehat ya, Pak. Mau ngapain lagi, Pak? Keliling lagi. Ini ada yang di jalanan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sehat-sehat. Kita bagi-bagi aja. Nih, kalian ada yang mau nggak? Mau nggak? Mau. Sini, sini. Ini buka ini, saya buka ini. Hah? Oh, boleh dong buat anaknya. Anaknya siapa, cowok? Cewek sama cowok. Oh iya nih, buat nabung biar itu. Boleh. Nih, yuk kamu. Yuk, siapa lagi mau? Nih, tunggu bentar, ada bola. Nih, bola. Nih. Iya, sama-sama. Yuk, ada yang belum? Boleh, nih. Wow, ada yang belum lagi nggak? Nih. Oh, seneng ya? Ada lagi nggak? Tinggal sisa tiga nih. Ya udah kalau gitu nih tuh buat orang kantor biar rajin menabung. Bapak anaknya berapa orang, Pak? Anaknya berapa orang? Anaknya udah dua. Yang paling gede umur? Di pesantren. Oh, di pesantren umur berapa? 13,5. Oh, 13,5. Kalau adiknya cewek. Bapak udah jualan dawet berapa tahun? Saya mulai habis lebaran tahun 2004. Wah, lama banget ya? Ini bikin sendiri dawetnya? Iya. Berapa nih per hari dapatnya kalau kayak gini? Kalau sekarang juga kadang-kadang dapat buat makan doang. Karena lagi pandemi kayak gini. Buat makan berapa? Paling 50.000, kadang 100.000 bisa buat belanja lagi gitu kan. 50-100.000 tuh buat makan berempat? Anaknya dua. Satu ya, yang satu di sana ya. Kalau yang satu malah lebih banyak sebetulnya. Yang mana? Pesantren kan bayar bulanan. Oh iya, lagi. Itu nggak gratis? Enggak, saya bayar bulanan. Berapa bulanannya? Bulanannya satu bulan 650. Kan nggak bisa bayar. 150.000? 600. Oh, 650.000. Dua bulan nggak bisa bayar? Belum ya, ini bulan Januari sama Februari yang belum bisa bayar. Ini kontrakan aja saya 4 bulan juga belum bayar. Ini kontrakan berapa? Kontrakan 1 bulan 600.000. Ada utang juga jangan-jangan? Utang, kalau utang sama saudara sih ada, Kak. Ya kalau Allah. Yang saya pikirkan utang sama pondok pesantren. Pesantrennya ya? Tadinya pertama kan saya bayar uang. 8.200.000. Nah, saya baru ada 5.000.000. Masih kurang 3.000.000 itu untuk uang gedungnya. Itu kalau kayak gitu nggak apa-apa utang kayak gitu uang gedungnya? Gedungnya sih dari pihak pesantren sudah sering mengingatkan, cuman karena kondisi keuangan saya ekonominya yang lagi memang sangat jatuh sekali gitu. Semenjak pandemi ini. Makanya saya berani menyekolahkan anak ke pesantren kan karena sebelum pandemi kan memang ekonomi ya lumayan lah saya jualan. Tapi semenjak pandemi kan memang turun drastis. Ini bapak rumahnya di mana? Di Pondok Pinang, Kak. Saya mau belanjain bapak di itu, kita cari ini aja. Yuk kita cari minimarket aja. Yuk kita ini aja, di sini juga ada terlalu rame. Gampang apa enggak sih, Pak? Agak susah sih, Kak. Cobain. Oh.
gitu ini. Aduh, ini balance kan? Oh, gini. Beloknya susah. Eh, iya bener. Ini bikin kayak gini berapa juta, Pak? Dulu hampir 3 jutaan. Udah lunas tapi? Udah sih. Ini sebenarnya gampang banget, Bos. Yaudah, aku pulang dulu ya. Udah. Ini mau dibawa nih, dawet-dawet. Mau dawet nggak? Ini topiknya aja kurang, topik payungnya kurang tinggi nih, Bosnya nih. Ya udah kita langsung aja. Bapak ini putar baliknya gimana, Pak? Coba, pelan-pelan. Saya ada sedikit uang buat Bapak, semoga bisa membantu meringankan beban Bapak.